Yo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Jadi di video kali ini tuh aku akan menunjukkan trik gratisan lagi ya pada kalian semua, seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Tapi sebelum ke videonya lebih jauh lagi, ada baiknya kalian tekan tombol like terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya, karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk bangun channel ini lebih baik lagi. Oke, di video kali ini tuh aku akan menunjukkan kepada kalian cara mendapatkan tema terbaru ya, tema PMCO. Dan cara mendapatkan baju Alan Walker secara gratis, secara cuma-cuma. Pertama-tama tuh kalian tekan aja ke event terlebih dahulu. Nah, setelah itu ke waktu terbatas. Nah, di sini ada event terbaru ya. Nah, yang ini event untuk PMCO, live streaming PMCO. Kita bisa menukarkan dengan hadiah-hadiah yang ini ya. Hadiah baju ayam sama parasut PMCO dan pesawat PMCO. Oke deh, langsung aja kita ke inti video ini ya. Nggak usah lama-lama. Nah, di sini kita ke event Alan Walker yang ini ya. Sebenarnya tuh event ini udah lama, dari tanggal 21 Juli. Tapi kenapa juga aku tetap buat videonya? Karena banyak yang nggak tahu cara mendapatkan baju Alan Walker itu. Karena cuma biasanya kan cuma dapat di chapter-chapter ini. Chapter 1 dapat skin M16, chapter 2 dapat skin baju yang kuning, chapter 3 dapat skin baju yang hitam itu. Tapi bukan Alan Walker. Jadi nah, sekarang aku akan tunjukkan cara mendapatkan skin Alan Walker di event ini. Cara yang wajib untuk kalian ikuti adalah harus login ke dalam event ini 5 hari berturut-turut ya, baru bisa mendapatkan chapter-chapter ini, baru terbuka semuanya. Oke, ini aku buka chapter 3 dulu ya, belum aku collect hadiahnya. Nah, untuk di chapter 3 kita dapat setelan seperti ini ya, baju Constable set. Tapi cuma trial selama 7 hari. Oke, sekarang aku akan tunjukkan cara mendapatkan baju Alan Walker tersebut ya, yang aku bilang tadi. Pertama-tama tuh kalian harus ke chapter 1 dulu terlebih dahulu. Kita ulang lagi ya dari chapter 1-nya. Oke, aku reload dulu. Nah, di sini kita buka aja terus langsung chapter 1-nya lagi. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam chapternya, ikuti aja alur ceritanya sampai habis. Nah, kalau sudah sampai ke gambar seperti ini, tekan aja ya di skin M16-nya itu. Nanti di akhir dari cerita ini kita akan diberikan pertanyaan. Di pertanyaan itu, nah seperti ini ya, kita jawab aja D di sini. Pokoknya jawab aja D. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke chapter keduanya ya. Ini aku skip aja sampai ke pertanyaannya. Nah, ini kita udah sampai di pertanyaan ke chapter 2 ya. Kita jawab aja D juga di sini. Ikuti aja seperti aku bilang. Ini chapter 1, chapter 2 jawabannya D. Oke. Nanti kalau enggak akan dapat hadiahnya. Oke, ini kita sambung ke chapter ketiga aja langsung. Nah, ini kita udah sampai di pertanyaan di chapter 3 ya. Di sini jawabannya tetap sama ya, D juga. Kenapa aku bilang D? Bisa kalian lihat sendiri ya, di chapter-chapter itu paling banyak jawabannya orang pilih di D ya. 62% di chapter 1, D jawabannya, 62% orang pilih. Untuk chapter 2, D juga ya, 48%. Dan chapter 3 tetap D juga, 60%. Jadi di sini kita collect aja langsung. Nah, langsung aja kita ambil hadiahnya di mailbox ya. Kita collect aja semuanya. Nah, bisa kalian lihat sendirian dapat setelan Alan Walker kita. Oke, kita collect aja semua. Banyak juga hadiahnya.